disuruh beli narkoba. Gaji sopir Nia Ramadhani ternyata hampir tembus 10 juta sebulan. Begini kesaksiannya saat di persidangan. Sopir Nia Ramadhani yang berstatus sebagai terdakwa satu, Shane Vivanto, hadir di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 16 Desember. Di persidangan itu, Shane ditanya oleh Hakim Ketua tentang berapa gaji bulanan yang diterima sebagai sopir pasangan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. 9 juta, 8 sampai 9 juta, jawab Shane Vivanto dalam sidang. Dikutip grithot.id dari kompas.com. Dari gajinya, Shane Vivanto mengungkapkan tidak pernah dipakai untuk membeli narkoba. Shane selalu membeli narkoba, tepatnya sabu, atas perintah Nia Ramadhani dan uangnya pun diberikan oleh sang majikan. Namun, Shane mengungkapkan, Nia Ramadhani pertama kali meminta untuk dicarikan obat dengan kandungan zat metafetamin pada April 2021. Ia lantas membeli sabu dari seseorang bernama Rio di daerah Kebon Kacang, Jakarta Pusat. Dari April sampai 7 Juli 2021, tanggal tertangkap polisi, Shane mengatakan ia sudah 3 sampai 4 kali diminta membeli sabu dengan jumlah 1 gram sepaket dengan alat hisap dari Rio. Adapun sabu itu kerap dikonsumsi oleh Shane, Nia, dan Ardi. Digunakan bertiga, selalu tersisa, sisa barangnya masih ada, kata Shane. Pengen coba, kata Shane Vivanto soal alasannya menghisap sabu. Shane mengaku, efek dari penggunaan narkoba itu membuatnya tidak mengantuk. Ini merupakan persidangan ketiga yang dijalani oleh ketiga terdakwa. Sidang sebelumnya beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Diketahui, Shane Vivanto memiliki 1 istri dan 2 anak. Shane sendiri sudah bekerja dengan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri selama 20 tahun. Sebagai informasi, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri ditangkap terkait penyalahgunaan narkoba di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Juli 2021. Selain Nia dan Ardi, polisi juga menangkap sopir pribadi keduanya, Shane Vivanto. Polisi menyita narkoba jenis sabu seberat 0,78 gram beserta bong alat penghisap sabu. Penyalahgunaan narkoba Nia dan Ardi terbongkar setelah polisi menggeledah Shane Vivanto. Shane Vivanto kemudian menunjukkan bahwa pemilik sabu adalah atasannya Nia. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.